aku nomor satu nih nanti. Siap. Dapat skin. Siap, ntar dikirim ya. Kalau juara satu kita kirim guys. Tapi tenang aja guys, yang juara satu kita masalahnya. Ending yang sangat membanggakan guys. Oh, tidak bisa guys. Hari ini kita bakal bermain dengan Fanny 3 guys ya. Jadi hari ini kita temanya tuh mainnya simple-simple aja, nggak usah pakai aneh-aneh ya. Nggak usah pakai Vale, kita random-random hero. Kita hari ini bakal main full ya, ke arah Nature Spirit dicampur sama Guardian, dicampur sama Weapon Master kalau bisa guys. Karena kemarin tuh gue main dapet link bintang 2 di awal, ketemu yang main-main Nature Spirit kayak gini guys, sulit banget ya guys ya. Jadi ini kita bakal tahannya mungkin mainnya di slot 6 ya. Lama di slot 6 makin bagus guys. Awal-awal apakah naturnya keluar semua? Waduh, naturnya nggak keluar guys. Tapi dapat guardian sih sedikit. Ya boleh lah ya, kita kesini dulu, masuk sebelah sini sedikit, masuk sebelah sini sedikit. Oke, sementara gini dulu. Halo Kobas. Oh, ya, halo. Soalnya tuh kayak main natur tuh enak banget ya guys ya. Kayak mikirnya sedikit, tapi kuatnya iya guys gitu guys. Bener-bener cuma cari-cari hero natur aja, nggak perlu lama-lama, nggak perlu mikir-mikir. Star core pertamanya di Nature Spirit, star core keduanya di Weapon Master. Udah deh beres guys. Kalian mau dapat purify boleh, nanti buat masukin ke minyak ya biasanya ya. Ini kita awal-awal sih nggak bisa nabung nih guys. Kayak lagi boleh nih. Kalian mau dua magic dulu boleh, bisa dapat life steal. Nah, ini kalau kalian mau menang boleh sih masukin ke saber guys. Cuman biasanya ya nggak perlu guys, karena kita mau cari Mia lama-lama di slot 4. Pastinya dong. Pastinya dong. Apakah kita bisa? Wih, Claude dari mana nih? Wah, ini sumpah sih. ini pakai ini emang langsung rata-rata langsung dapetin hero harga 4 di slot 4 ya guys ya. Hero 4 di slot 4 bayangin. Ini menang gak nih? Pukulinnya pukul-pukul sakit juga nih guys ya. Aduh, sampai mati lagi. Cyclope mati lagi guys. Kalau Cyclope sempet bulir tuh masih menang tuh gua. Apakah masih kalah? Oh kalah guys. Lelaknya kelamaan nih. Aku nomor satu nih nanti. Siap. Nah, siap kita mah guys. Kalau dia bilang nomor satu. Roger ada nggak? Clean masuk. Sini. Duitnya lumayan. Saber masuk. Lumayan. Siapa lagi nih? Aldous ya guys ya. Cari Aldous di mana guys? Cari Aldous. Ini begini dulu deh. Karena kita mau menang, ini taruh sebelah sini dulu, Cyclope di belakang. Kalau mulai dapat skin, siap ntar dikirim. Siap ntar dikirim ya, kalau juara satu kita kirim guys. Tapi tenang aja guys, yang juara satu kita masalahnya ya ini ya. Gimana dok? Sembur. Surut-surut. Nah, matiin dulu tuh ya Leilanya ya, jangan kelamaan ya. Leila, mati Leila, cakep. Di sini kita masih ada guardian yang penting ya guys ya. Ini menang gak sih? Darah dia putih kayak gini loh. Darahnya putih gitu loh guys. Leparin dulu. Kita pakai magic sih. Harusnya menang gak sih? Dia gak ada magicnya kan? Oh dia tapi pakai aspiran guys. Pakai weapon master. Apakah bakal seri? Nah menang kan gua kan? Lumayan lah. Aldous gak mungkin keluar sekarang kan? Dapet Mia lagi guys. Oke, sabar. Ya yang penting duitnya lumayan ini ya. Rollnya di 4. Semoga Mia nya bisa banyak. Ini mainnya apa? Iya bang, ampun bang, buset. Pagi-pagi land slotnya bintang 2. Ini sih kalau yang main land slot ini bisa kita bantai-bantai harusnya ya. Angelanya udah bintang 2 juga. Ini kemana ya? Tumben nih guys, hero-hero naturnya lagi nggak kelihatan nih guys ya. Agak seret guys. Trot, ini gua kalah dulu nggak apa-apa lah ya. Wuduh. Angelanya ngeri juga. Bulir-bulir, ini kita bakal coba ngeroll di sebelah sini ya. Ya harusnya minimalnya Mia-nya dapat 3 biji lagi gak sih minimal? 85, 77, pick keberapa ini gue? Dapat apa? DHS boleh, cakep banget. Ini juga cakep banget, ini kalau sampai butuh juga gak apa-apa. Ayo, kasih gue inilah, itulah. Nah. Mia, main atur, dikasih Husqvar. Beuh, udah enak guys, tinggal bintang 3-in aja intinya ya. Semakin cepet bintang 3 semakin bagus. Dora, Roger, nah gitu dong. Udah keluar-keluar dong semuanya dong. Mia lagi ya.
kalian mau buang dulu nggak apa-apa, masukin ke sebelah sini, masukin ke sebelah sini, masukin as clown, masukin itu, ini Masya boleh ambil, refresh dulu, naikin satu slot, masukin akai lagi ya. Ini aja udah cukup guys, kita masih butuh berapa lagi? Ada 16 guys, easy lah ini harusnya tetap. Pagi-pagi udah dikasih pegang Hasco sih enak ya guys ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot ke Weapon Master, gas ke Guardian aja udah enak. Nanti tinggal lihat ya, kalau kita dikasih yang Elven Mode bagus-bagus aja, dikasih yang Earth juga bagus-bagus aja buat main Nature Spirit. Pokoknya Nature Spirit tuh buat kalian yang malas mikir, tapi kalian pengen amanin top 3 ya, biasanya gue main Nature aja guys. Poin udah pasti nambah, nggak repot mainnya. Garuk, 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 garuk. Losing streak bonusnya udah gak dapet lagi guys ya. Yang penting nabung terus guys. Niatnya cepet nih. Niatnya cepet nih guys. Kalau cepet gini kan enak ya guys ya. Niatnya 2 nih guys. Biar damage-nya lebih berasa ya guys ya. Niatnya tuh damage-nya bakal stabil. Aduh ada pengecil nih. Pengecil Nia kita yang satu bakal dikecilin. Au 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 au. Ampun Cloud, ampun Cloud. Ulti dulu. Untung Cloud-nya gak punya itu ya. Gak punya apa ini namanya, gak punya purify guys, jadi bisa kita berhentiin pakai Belric. Ayo, ayo, lumayan ya, nianya 6000, nambahin darahnya cepet-cepet juga guys. Rot, pulang, udah, ya, ini begini udah gameplay cepet guys. Pokoknya sebelum ini jadi, sebelum akainya juga jadi, kalau bisa jangan naik dulu guys. Eudora belum nih ya, Eudora, nah, Nia. Mia. Mia. Mia-nya kurang berapa guys? Kurang satu lagi. Wah, cepet banget gue jadinya. Oke, Mia satu lagi harusnya mudah sekali guys ya. Terus, attack speed boleh, BOD boleh, glowing one. Sebetulnya buat Dora juga boleh-boleh aja ya. Ini itemnya bukan terbaik buat Mia sih. Jadi menurut gue ambil glowing buat Dora bagus-bagus aja. Mia, satu lagi Mia. Waduh, dapet earth. Cakep banget gak sih guys? Heart ambil dulu. Roger, Nia. Nia. Wah, Nia-nya kurang ya guys ya. Jangan gegabah, nggak usah buru-buru. Ini taruh sebelah sini. Enak kan mainnya kan? Kalian cuma tahan di slot 5 aja. Nanti kita bisa masukin slot 6, 7 hero dengan bantuan si Leila Panggung. Bukan Leila Panggung guys, siapa? Fanny. Fanny. Pukul, pukul, pukul. Ini kayak kurang damage deh masih. Sangat kurang damage ya guys ya. Buset. Robotnya galak banget. Ini kayaknya 6 weapon master nih orang nih guys. Pukul, 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 pukul. Karena belum bintang 3, Mia-nya belum ada rasa guys ya. Oke, kalah dulu. Gak apa-apa. Nanti nih ujung-ujungnya guys, kalau kalian main combo kayak gini, sekali kecerat tuh minimal damage-nya 30-an ya guys ya masalahnya ya. Karena hero-nya gendut-gendut. Nature Spirit guys. Mia. Jangan bilang akainya jadi duluan. Jangan bilang akainya jadi duluan guys. Ini dulu gak C. Ini taruh depan dulu gak C. Taruh belakang, taruh depan. Begini dulu ya. Nianya ada lifesteal. Ini gimana guys? Tanggung nih. Nah, untung aja jadi. Kalau kalian di sini pengen menang, losing streak bonus, oke. Sabar, sabar, sabar. Begini dulu guys. Gak usah ada yang dirubah. Nianya kita pakein earth biar lifesteal-nya makin gila. Ini harusnya kan musuhnya mainnya Worm Slayer nih guys. Dia harusnya tuh bisa ngebunuh buat dapetin stack. Tapi masalahnya dia nggak bakal bisa bunuh nih guys kayaknya. Petir. Trot. Waduh dihindarin. Pinter banget Lancelotnya guys. Bingung lu ya. Worm Slayer ketemu gua sih bingung guys ya. Darah 94 tapi setiap ketemu kita pasti minimal catch rate-nya berapa belas nih guys. Ayo. Ayo. Ayo, 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 ayo. Nggak ada yang bisa bunuh, nggak ada yang dapet stat. Pusing ya guys ya. Nggak dapet stack mah paling pusing guys gua guys. Ini kalau kalian mau naik udah boleh nih, supaya guardiannya nyala tipis-tipis. Udahlah naik aja guys. Naik aja, ini taruh di belakang. Doranya tetap di sebelah sini ya. Doranya taruh depan aja guys, nggak apa-apa guys. Ini sebetulnya hati-hati, Bang Bas serius. Wih, pastinya dong. Ini kita kalau mau agak mereng-mereng begini juga boleh ya. Oke, kita agak mereng-mereng sedikit. Nah, enak banget ini guys. Kita pukul kena damage-nya rame-rame ya. Bush! Gila kaditanya cok. Ngeri juga guys ya. Ngeri juga guys. Tenang, tenang, tenang. Darahnya nambah lagi.
Ini kalau misalkan ditanya butuh item apa, kita butuh itemnya kalau dikasih DHS boleh, kalau dikasih golden staff boleh gitu ya. Ini sih Mia-nya lifesteal oke. Nyangkut guys masalahnya ini. Bu, attack speednya nggak cukup. Attack speednya nggak cukup. Widih, selamat. Hati-hati. 345 masih selamat. Di slot 6 kita jadiin Roger sama jadiin si Eudora. Nanti di slot 7 kita jadiin si Belerick sama Atlas. Jadi kayak ada level-level ya tuh guys. Kumpulinnya satu-satu guys. Ini kasih ini boleh. Kasih helm aja ya. Biar si Belericknya makin tebel lagi. Ini harusnya udah mulai keluar gak sih si Aldous ini guys. Soalnya kalau Aldousnya nggak keluar-keluar PR juga nih. Ada nggak Aldous? Akai. Woi, pelit amat guys. Udah, Belerick udah bintang 2 ya guys ya. Belerick bintang 2 mau dikasih bakar-bakar gak? Boleh ya kayaknya. Kelepasan nih guys ya, ngegas terus kita. Freya-nya pake Star Goblet. Yang dikecilin harusnya si Akai aja ya. Ayo. Belerick ulti harusnya lumayan nih damage area-nya nih guys. Kena 5 orang. Mayan. Roger cakar. Jangan dikecilin dong. Wah, kecil guys. Kecil gak kita guys? Lawan begituan aja kita masih menang guys ya. Padahal dia udah nyala loh Northern Valor. Pulang. Darah 21 pulang guys. Gak usah pusing-pusing main Vale ya. Main nature dari awal begini udah galak banget. Pulang guys 21 guys. Ambil dulu. Roger lagi. Wah, bintang 3 juga Roger ya. Rogernya. Jadi ada dua sumber nih guys ya. Rogernya nambah darah, Mia-nya juga nambah darah. Rogernya kita taruh di depan, di tengah-tengah kayak gini guys. Mungkin nanti gue satunya taruh siapa ya? Ruby mungkin ya guys ya, paling bagus ya guys ya. Roger bintang 3, pakai helm. Bisa lifesteal ya guys ya. Mau ngapain coba mereka guys? Waduh, Belerick gue ditendang. Jelek banget. Petir. Tos. Cakep. Starcore kedua bakal weapon master ya di sini ya. Kalau kalian ini Aldousnya kemana sih? Aldousnya lama bener nih guys ya. One-one-nya udah mulai menggila nih guys. Kita ini kalau misalkan main nature sekarang sebetulnya bisa lumayan di counter sama one-one ya. Apalagi kalau one-one-nya minusin armor kayak gini guys. Makanya Angela-nya apa tadi tuh? Ada yang bilang apa tuh guys? Kayaknya mereka mau ngambilin Angela, gue jadi transisi marah pada ya. Kadita. Apa Doranya kita ganti Kadita? Gak ada guys weapon masternya guys, telat aku guys. Ini kali ini gak dapet Star Core weapon master nih kalau kayak gini nih. Dapet gak? Waduh, bisa dapet yang mage nih ya. Kalau dapet mage gimana? Kita main mage ya guys ya. Karena kita bisa aja kasih damage ntar ke Kadita, Doranya kita buang gitu kan. Ini ada clone boleh, tapi kayaknya kalau untuk main game black kayak gini gak usah clone ya guys ya. Kita main full damage aja guys. Buku hajar, ini hajar. Terus kita bakal ambil mage dulu, ambil Freya dulu. Weapon master ada nggak? Mage juga nggak ada, buset. Main apa nih gua? Masa archer? Archer bisa ada rain of arrow ya? Boleh lah gua ke archer guys. Kenapa tidak guys archer sedikit? Tapi kalau kayak gini guys. Ini kan kita udah begini, 20. Kalau kalian mau naikin slot, boleh. Ini kan kita bakal buang, berarti ini masuk ke sebelah sini ya. Kadita perlu gak? Kadita nggak perlu. Sekarang gue ngumpulin archer nih guys, tugasnya guys. Kalau nggak kita masukin ke weapon master dulu. Nggak perlu weapon master lagi kita ya. Ini archer nih, masukin nih. 3 archer kan? Cakep. Tapi kita nggak perlu ke 6 archer lagi. Begini aja udah bagus ya. Belerick pakai buku. Lawannya apa ini? Angel lah. Ini harus hati-hati guys. Kalau ketemu Faramis bintang 3 guys ya. Bisa berbahaya cok. Diludah sakit banget. Diludah sakit banget guys. Pokoknya kalian main nature ketemu si itu harus hati-hati guys ya. Bisa bocor guys kalian guys. Garuk lagi. Ini jadi kita mainnya bakal kena archer kayaknya nih ya. Lumayan nih bisa beku-bekuin nih orang nih guys. Pulang lagi satu butir. Tarsnya pulang. Ya, udahlah. Kayak begini mah enak ya guys ya. Pada pulang cepet ini namanya guys. Atlas bintang 2. Terus kita bakal masukin Atlas sebelah sini. Karena Atlas itu darahnya paling tebal ya. Bintang 2 tuh 11.000 guys. Roger-nya 20.000. Roger tebal juga guys. Boleh masukin sini ya.
Kalau mau full harus naik satu slot lagi. Nah, sebelah sini dulu aja kita, guys. Ini ya, Archer Water enak banget nih, guys, buat bekuin. Apalagi kalau musuhnya kayak begini, kagak milikin yang namanya Purify, guys. Bisa kita CC satu area ya. Kita Golden Staff asik sih ini sih. Ketemu Swear, ya, darah kita nggak habis-habis, cok. Ya, ini Akai-nya nih, lama-lama gue lepas nih, guys, kalau nggak mau jadi nih, guys. Dari tadi nih Akai ya, tinggal kurang satu, nggak mau jadi, guys. Trot. Bingung lo ya. Kena 29, guys, satu ronde, guys, bayangin, guys. Cari Popol Kupa, cari sama Moskop atau lagi. Manuan 2, boleh. Kadia mau. Gak perlu ya Kadia, guys, ya. Gak penting, guys, Kadia, guys. Udah, jual aja. Tuh, gua kasih lobang lah di situ dah, guys. Ketemu Candiha. Gak ada rasa ini. Gak ada rasa ini, guys. Magicnya kalah sama kita. Magic lagi. Archernya kalah jauh sama kita, ya. Darahku ada 13.000, ya kan? Setiap Roger nyakar nambah, setiap Mia pukul nambah. Mau ngapain, guys? Kurang sedikit pun enggak ya? Belric-nya juga lumayan. Ih, gila, Belric damage-nya lumayan banget loh. Wow. Jauh lebih gede dari Mia ya ternyata ya Belric-nya ya. Kalau Belric bintang 3 kayak seru juga deh. Iya, pulang lagi satu, guys. Pokoknya nih tiap ronde pulang akan menjadi game bunda, guys, ya. Tuh, udah kan? Sesuai dengan janji, kita dapetin top 3-nya, guys. Pokoknya top 3-nya udah beres aja. Boleh, Archer lagi boleh. Nih enak nih, kita bisa slot segini aja nih ya. Ambil aja Archer ya. Archer aja lah ambil. Pokoknya udah pasti jadi Archer-nya. Kalau kalian pengen naik slot lagi, ya kalian bonus. Bisa dapat Akai, guys. Belric. Ini Archer-nya masih kurang. Apa gua naik aja ya? Kalau naik kita mau masukin apa lagi, bang, ini, bang? Ini kan Roger-nya gua kasih Archer nih. Nah, masukin Belric 2, boleh gak? Boleh banget. Kita umpetin aja deh. Nah, kayak gitu tuh. Deket-deket pada hilang ya. Kalau bisa Akai-nya jangan sampai ditarget, guys. Ya, pukulin Akai kita gak apa-apa. Yang penting yang lainnya tuh gak bisa mati. Mau cari setak dari mana dia, guys? Bunuh Mia gak bisa, bunuh Belric gak bisa, bunuh Atlas gak bisa, bunuh Roger juga gak bisa. Rata. Sekali kecer 31 nih ya. Cakar. Enak bener. 34. Swear kena berapa, Swear? Swear. Widih. Freya-nya bintang 3, guys. Mantep banget, guys. Freya-nya bintang 3. Wih, dia menang loh. Jangan sembarangan, guys. Jangan sembarangan lo, ntar kalah lo sama dia lo. Naikin dulu deh ke sini. Moskovnya dapat ya. Moskov dapat. Kita masukin Moskov, masukin Iritel. Dah, ini kita masukin ke sebelah sini udah bener. Ini kalau kalian mau masukin buku tetap di sebelah sini nggak apa-apa. Rogernya full item pakai Regen. Oke ya, udah cakep nih ya. Yo, ini Freya 3 tadi ya. Apakah kita dengan metode dapat beku-beku masih bisa bertahan kita? Garuk. Pokoknya bekuin terus dah tuh Freya-nya tuh, guys. Minimal darah putihnya kita matiin dulu gak sih? Ayo. Ini namanya damage-nya ada, kerasnya ada, guys, ya. Ayo. Berapa armornya? Udah minus 3, minus 13, minus 19, minus 40, minus 100% tuh ya. Udah mentok nih, guys. Damage-nya 2 kali lipat yang tembus. 38, kenanya berapa? Kenanya berapa, guys? 30. Bisa nggak kalian lawan combo kayak gini, guys? Sih. Darah mereka udah pada sekarat soalnya, guys. Belric-nya bintang 3 nih ya, bau-baunya ya. Oke, di sini kita coba cari klon lagi kalau boleh. Juga nggak apa-apa nih, guys. Nanti kita mau pamerin hero yang keras-keras kita, guys, ya. Belric-nya 3. Kan, Akai-nya 3. Roger-nya 3. Minyaknya 3. Mantap ini. Elementalis kita nggak butuh. DHS boleh sih sebenarnya sih. DHS boleh banget sih, guys, kalau dikasih. Pokoknya jadi. Ini ada Mino, kita ambil dulu. Siapa tahu kepake, guys. Jadi. DHS ambil aja, kasih Mia. Ada Golden Staff. Golden Staff kasih ke sini lah, guys. Terus ini kita masukin one-one masih nggak apa-apa. Kalau mau masukin ke sebelah sini boleh gak? Nggak usah ya. Dah, gini aja tuh, guys. Tebel-tebel mantap ya, guys, ya.
Tapi masih belum double kill ya. Lancelot bintang 3 pakai kekuatan Astro. Asalkan dia enggak makanin MMMM gua nih ya. Harusnya masih kuat guys kita. Trut. Nah, kalau udah pegang Golden Staff enak nih guys. Udah pegang Golden Staff enak nih guys. Bekuin lah itu. Bekuin. Nah. Waduh. Masih sempat guys. Lancelotnya pakai Astro. Boleh juga nih guys kalau gini nih guys. Lancelotnya pakai Astro. Ini seru nih guys. Siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini guys menurut kalian guys? Akai. Akai jadi ya. Akai jadi dia bakal suruh TB-in. Ini Belrek bakal di tengah. Nanti kita suruh Akainya tebelin. Mianya nggak apa-apa. Mianya taruh di sebelah sini ujung. Terus ini Popol Kupa taruh agak depan. Ini sebelah sini. Gak bisa kena cece tuh ya tuh orang ya. Jadi agak sedikit kurang berguna nih si Archer kita guys. Archer waternya agak sedikit kurang guna. Pukul. Ini kalau abis ini ada Golden Staff gua ambil ya guys ya kalau masih kalah. Pukul. Lancelotnya sakit sih sakit ya guys ya. Makan tuh. Pulang ya guys ya. Kita mau lihat damage-nya ini dimarahin nih gua. Gak menunjukkan damage dimarahin nih guys. Pak. Mau Lancelot Astro juga kagak berkutik guys sama kita guys. 37.000 damage Mia, keduanya damage Belric ya guys. Jadi mungkin gitu aja untuk kali ini adalah trik kalau kalian pengen main dari early game kuat banget, gameplaynya jadi cepet banget, musuhnya juga bakal ketar-ketir ya guys ya. Karena gimana guys, musuhnya tuh 6 Worm Slayer, 6 ini Astro, Lancelotnya bintang 3, dapat imun ya, dapat imun tuh. Ya tetap aja kalah kan, bayangin aja kalau tadi nggak dapat imun ya, itu bayangin kalau kena beku water terus nggak bakal bisa gerak juga. Jadi mungkin gitu aja untuk kali ini, semoga kalian suka, hanya 26 menit. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gue Mas Lemes, bakal jumpa lagi di konten yang pasti yang menarik berikutnya guys. Bye.